Kamu nonton kapan? Ya udah gini deh, pokoknya nggak akan sakit. Bahwa kalau disuntik, disuntik dua kali pun boleh, silakan. Bahwa ini suntik bius, kalau masih terasa sakit, bolehlah nggak disunat. Oke, akhirnya saya setuju. Karena saat itu bapak saya sengaja tidak menyatakan, tidak memberitahu satu hal yang sangat penting. Ya disuntiknya sudah setuju kan? Dan saat kamu berusia 8 tahun, kalau ukuran vitalmu seperti ini hanya simulasi, bukan ukuran. Alat suntiknya sebesar ini. Jadi wajar-wajar kalau proses itu intinya bukan suatu hal yang resonat ya, bukan suatu hal yang begitu datang langsung pulih. Nah, karena itu balik ke budaya Sunda. Nah, entah kenapa di budaya Sunda itu ada kepercayaan bahwa saat seorang anak baru disunat akan merupakan ide yang cemerlang untuk merayakannya dengan cara membuat dia naik di atas sisi ngaan sambil ngangkat, diangkat 1,5 meter, kemudian digoyang-goyang sambil lari. Bayangkan di budaya mana coba ada itu. Masa di Amerika kebayang ada para koboi ngantri di dokter, dokter bisa tolong sunat saya sore ini mau naik radio. Cepat-cepat, banting udah nunggu. Nah, ada. Nah, jadi kembali tadi bahwa ini bukan suatu hal yang berarti buruk ya. Maksudnya kadang-kadang kita perlu mengenali lagi budaya itu dengan cara tadi menertawakan, marilah. Nah, ada juga misalkan sebagai contoh bahasa di Indonesia gitu ya. Kadang kita sering menghina istilah Malaysia, apa sih sering lah. Nah, tapi pernah nggak kita mempertanyakan kenapa sih hidangan kayak puding, flak, es krim, buah-buahan, kue krim keju, aduh lapar. Nah, itu disebutnya pencuci mulut. Padahal menurut saya lebih cocok sebutnya pencuci perut. Coba aja, pernah nggak ada yang pulang dari kondangan terus langsung ngaca, walah gigi saya bersih banget, untung tadi es krimnya apa. Beda misalkan dengan paling langsung itu aja, langsung duduk datang, langsung minggir-minggir. Saya pakai masak. Nah, atau kemudian ini juga misalkan bahwa Sunda tuh ada kebiasaan yang disebut keluarga besar dan kadang-kadang terlalu harfiah. Jadi kalau pertunangan kan sering mengenalkan keluarga satu pada keluarga lain. Nah, ayah saya sering jadi MC di situ di acara seperti itu dan sering mengenalkan. Jadi misalkan pernah sekali kenalkan ini Pak Dadang, anaknya ada 3, namanya Dian, Iwan sama Leni. Hadirin nganggur. Berikutnya dia, ini Pak Wicu, anaknya ada. Banyak. Hadir menggeleng-geleng. Dan orang Sunda juga memiliki karakteristik gitu bahwa kita tuh, kami, adalah orang yang merupakan pilihan yang paling buruk untuk ditanya jalan. Langsung setuju aja. Jadi saya pernah di Padalarang berjalan kaki dan naik jalan dan tunjukin, oh deket Den, tinggal lurus aja belok kiri. Dan di sini sebenarnya definisi dekat adalah antara 500 meter sampai 500 kilometer. Karena akhirnya saya jalan kaki 2 jam sejam di bawah hujan dan ternyata harusnya belok kanan. Dan itu bukan kasus khusus. Pernah saya numpang mobil bersama teman orang Sunda dua-duanya, namanya Dindin, di sebelah aja duduk namanya Wiro. Dan saat kita sampai persimpangan, Dindin nanya, "Eh, kemana nih?" Wiro bilang, "Belok kiri, Din." Dindin langsung belok kanan. Wiro diam karena emang benar maksudnya ke kanan. Ini sinkronisasi tingkat tinggi ini. Jadi jangan heran aja kalau ada misalkan orang Sunda di navigator Rally Paris Dakar tiba-tiba muncul di Ciamis, nggak usah heran. Terus dia nanya, Perancis belah mana sih? Oh dekat deh, tinggal lurus.
belok kiri. Oke, dan budaya, ya itu ya, kenali budaya dengan menertawakannya. Oke, karena budaya juga bisa menyangkut ikon atau simbol. Lo pernah merhatiin nggak kalau misalkan pintu darurat ada simbolnya tuh? Nah, ini kalau di Jepang simbolnya adalah orang seperti ini. Niat banget kan, tangan sampai sini. Nah, itu tampak bentuknya tuh tampak seperti kayak orang kebelet, terus baru nanya gitu kan, maksudnya WC di mana? Oh, deket Den, lurus belok kiri. Jadi emang niat, ya. Yeah. Karena Jepang emang menganggap suatu hal berat itu penting. Nah, kalau di Hong Kong, coba perhatiin deh, bentuknya sama. Nih. Di belakangnya tapi ada api. Apinya dari sana ya, bukan dari sini. Jadi dia dikejar api karena emang mereka sangat menganggap penting itu bahaya kebakaran di Hong Kong, apalagi apartemen itu. Nah, pernah lihat cengkareng? Simbolnya seperti apa? Seperti ini. Ini bukan orang yang terburu-buru. Ini seakan-akan, aku mau ngerokok, ikut ya? Lama-lama pintu darurat di Indonesia berubah, ada yang begini. Ada yang begini. Weh, gempa, eh. Lu di lantai berapa? 20. Lu di lantai berapa? 19, ketemu yuk. Dan ini adalah kisah nyata aja bahwa saya saat dulu berapa bulan lalu sempat di Jakarta ada gempa yang berapa lama itu. Saya dan beberapa rekan kerja itu sedang ada di lantai 11. Jadi begitu gempa, goyang-goyang lumayan, kita yakin bahwa bukan mabok, masih siang. Nah, saya langsung teriak, "Wih, turun, gempa." Nah, yang lain, satu lagi, ada rekan kerja malah bilang, "Turun, enggak akan sempat, di bawah meja aja." Satu, di bawah meja, ngaco, saya udah baca email, seharusnya di ujung, di sudut sebelah ruangan. Meja itu cuma ngalangin kita, tapi bingung. Enggak turun, enggak di bawah meja, enggak ini. 30 detik berlalu, kita debat. Sampai akhirnya mutusin bahwa ini rada bodoh gitu ya. Dan ya udah akhirnya kita putuskan dengan cara yang sangat logis dan Indonesiawi. Gamreng ya. Dompin pak. Dompin yes. Dompin. Turun ya turun ya. Dari udah gue menang terus. Ya. Yud, ngapain lu Yud? Bentar ya, catatan gue 30 menit lagi. Lu duluan aja deh, ntar gue nyusul. Ya oke. Terus lah Bud, dicariin dari kemana? Lu kemana? Kita turun kan? Nanti 11 jauh kan? Makanya gue siapin kopi. Itulah bagaimana budaya Indonesia dengan krisis. Oke, terima kasih semuanya.